Puluhan model tampil memperagakan berbagai jenis busana muslim pada pagelaran Indonesia Fashion Week atau IFW 2023. Berlangsung dari 22 sampai 26 Februari 2023. Acara berlokasi di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Jelang Ramadan, event fashion bergengsi di negeri ini menjadi ajang promosi bagi para desainer busana muslim. Seperti halnya brand Etika yang telah menyiapkan puluhan koleksi dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ya, dan tentunya beda ya. Jadi kalau misalnya yang kami tampilkan di IFW kali ini kan busana yang lebih festif. Tapi kalau misalnya bicara tentang lebaran Idul Fitri yang tadi seperti disinggung, kami punya banyak koleksi saringgit. Karena kalau lebaran atau hari raya begitu ya, Idul Fitri ini kan jadi satu momentum yang luar biasa, terutama bagi keluarga begitu ya. Jadi tingkat kesadaran masyarakat muslim di Indonesia itu semakin tinggi terhadap bagaimana pengen keseragaman keluarga. Nah, jadi baju kapal keluarga yang dimiliki oleh kita ini tentunya berangkat dari kesadaran bahwa ada satu cinta yang juga perlu dirayakan, yaitu adalah cinta keluarga. Sementara itu, brand busana muslim Sarah Chazelle memperkenalkan koleksi edisi Lebaran bertema Lukman Family Series. Sebagai pemilik, Indira Ganis Siregar mengatakan, desain busana Lukman Family Series terinspirasi dari cerita keluarga Lukman yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Lukman. Yang akan launching untuk Ramadan dan Lebaran tahun ini adalah Lukman Family Series. Jadi ini series, Mas. Ini series yang ada ibu, bapak, anak, dan anak laki-laki. Inspirasinya adalah dari surah ke-30 ayat Al-Quran, Lukman. Kenapa Lukman? Karena Lukman adalah salah satu manusia yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada tertera dalam Al-Quran. Jadi Lukman itu adalah, menurut kami, adalah manusia, keluarga yang spesial. Kenapa dia sampai ada di dalam Al-Quran? Inspirasinya kami ambil dari situ dengan bermaksud bahwa setiap keluarga muslim yang memakai produk Lukman Series ini mengambil suri tauladan dari keluarga Lukman.